Dan pada hari ini saya ingin memaklumkan bahawa KPDN akan memperluaskan penganjuran PJRM, program jualan Rahmah Madani ini, dengan satu kaedah tambahan. Kalau kita lihat penganjuran PJRM di seluruh negara telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan, dan ramai rakyat kita yang menanti-nantikan penganjuran jualan Rahmah Madani ini di sesuatu kawasan, maka kita di KPDN telah memutuskan untuk kita melaksanakan satu lagi kaedah baru dalam pelaksanaan program jualan Rahmah Madani melalui kaedah PJRM di pasar. Kaedah sedia ada tiga kaedah pelaksanaan PJRM ini, iaitu dalam premis, luar premis dan juga secara bergerak. Jadi dengan kaedah tambahan ini, iaitu PJRM di pasar ini, akan ada empat kaedah pelaksanaan PJRM, dan PJRM at pasar ini akan bermula pada bulan Oktober ini, Oktober 2024. Tujuan kita melaksanakan kaedah baru PJRM at pasar ini adalah untuk kita memberikan akses yang lebih luas kepada pengguna untuk membolehkan lebih ramai rakyat kita yang mendapat manfaat. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita mempelbagaikan lagi SKU ataupun jenis barangan yang terlibat dalam penganjuran PJRM. Kalau sebelum ini banyak tertumpu kepada barang-barang kering, tetapi melalui pelaksanaan di pasar ini, SKU ataupun jenis barangan yang akan ada di pasar itu juga akan terlibat. Dan yang ketiga pastinya kerana kita ingin melibatkan para peniaga di pasar-pasar juga dalam pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani ini. Namun begitu, ingin saya jelaskan bahawa pelaksanaan PJRM at pasar ini akan dilaksanakan secara bersasar. Apa yang dimaksudkan bersasar? Pemilihan sesuatu pasar yang akan kita laksanakan PJRM ini akan mengambil kira beberapa faktor. Pertama adalah kita melihat kepada pergerakan, khususnya kenaikan harga barang. Yang kedua, apabila kita melihat berlakunya gangguan bekalan, seperti bila gangguan disebabkan oleh faktor cuaca. Dan yang ketiga adalah kawasan-kawasan yang terkesan harga barangnya kerana kos logistik yang tinggi. Jadi itu antara pertimbangan-pertimbangan kita untuk melaksanakan PJRM at pasar ini secara bersasar.